Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya New Iwe di BTA Motor. Video kali ini masih bahas tentang bracket visor Honda DV, dan kali ini akan saya pasang di Soul GT ini. Untuk Soul GT ini tidak terlalu ribet dengan cara saya ya. Ini enggak terlalu ribet. Nah, tinggal copot bagian panel depannya ini. Copot panel depannya. Lalu bracket plat nomornya dilepas juga. Ini cara saya ya. Jika teman-teman punya cara lain ya monggo, gak apa-apa. Tinggal potong bagian seperti ininya. Ya, video kali ini gak saya videokan tentang pemotongannya, dan mungkin teman-teman sudah pada bosan lihat pemotongan seperti ini. Ya, untuk pemotongan seperti ini intinya itu dipaskan aja dengan lekukan bodi di sini. Ini tadi sudah saya potong. Nah, di sini bawahnya saya potong seperti ini. Oke, ini dia. Jadi seperti ini dan sampingnya seperti ini. Ya, intinya tinggal menyesuaikan aja seperti ini. Dan ini posisinya untuk atasnya. Ya, posisi untuk bagian ini saya retakan dengan bagian coakan yang di sini. Ini nggak usah dipasang. Untuk bracket ADV-nya ini langsung nempel ke bodi ini. Akan saya lubangi semua atas dan bawah. Untuk motor yang sekarang saya garap ini stangnya masih standar. Ya, stangnya masih standar. Dan apakah mentok jika dipasang bracket pada ADV atau tidak? Disimak saja videonya. Ini akan saya lubangi dulu. Dan oke, seperti ini sudah saya bolongi. Nah, saya bolongi 4. Dan di bracket ADV-nya sendiri saya bolongi di sebelah sini. Ya, atas bawah. Untuk bolongan di sini saya buat luarnya agak gede. Karena jika nanti menggunakan baut L, ini kelihatannya rapi, baut L-nya masuk. Nah, jadi datar dengan plastiknya ini. Tapi di sini baut L-nya kurang panjang, jadi untuk sementara saya pakai baut 10 biasa. Dan biarkan nanti diganti sendiri oleh pemiliknya. Yang penting dari saya ini sudah terpasang ke panelnya. Oh ya, ini biarpun ditambah bracket besi ya ke sini, itu ya sama aja hasilnya, karena jika bracket plat nomornya di sini hanya nempel ke bagian plastik atau panel depannya aja, gak ada bracket besi untuk motor Soul GT ini. Jadi ya sama aja, tinggal tempel aja ke bagian sini. Ini sudah rusak ya sebenarnya, ini sudah direpaint dan catnya ini juga rusak. Nah, jadi misalkan punya teman-teman panelnya di sini masih mulus ya, dilubangi seperti ini ya, gak usah ragu. Ini juga bisa dikembalikan ke asal atau balik seperti semula. Ini tinggal solder, dempol, lalu direpaint, itu sudah bisa mulus. Jadi seperti ini. Ini akan saya pasang dulu ke panel Soul GT-nya. Lubangi seperti ini. Nah, bagian bawah ini juga masih copot, ini diganti baut. Nah, misalkan bagian bawah ini gak copot, ya mungkin kokoh. Dan sudah seperti ini ya, dilihat aja nanti apakah ini getar atau tidak. Dan intinya ya, untuk pemasangan langsung di bodi plastik seperti ini butuh ring yang agak lebar ya. Misalkan ringnya ya seperti ini, agar untuk menahan ke bodi plastiknya itu lebih lebar jangkauannya. Dan ini panelnya sudah terpasang ya. Ini ternyata juga kokoh meskipun di bawah yang tadi. Situ pin yang ke reflektornya itu pecah. Oh, maksud saya ke panel di bagian sini. Tadi kan di bagian dalam sini ada yang ditambah baut, itu pecah. Dan ternyata di sini masih kokoh. Oke, coba belok. Ya. Sini masih aman. Aman.
Ini tanpa besi atau plat untuk bracket, langsung saja dibolongin ke panel di sebelah sini. Dan jika ini pasang visor, nggak dibaut ya, tak pegang dulu visornya. Ya, untuk visornya di sini hanya dipegang saja karena di sini belum ada mor baut untuk visornya ini. Oke, ini ya. Ini masih aman. Ya, spion ya masih aman ini. Ya, masih aman. Oh, kena. Kena hanya spion ya. Mungkin spionnya agak geser seperti ini sudah aman. Tambah gagah, coy. Langsung belok kanan. Oke, sudah aman. Ini mentok ya belok kanan. Oke, menang, sip. Bentar. Oke, ya dari samping ya seperti ini ya. Ya dari samping seperti ini dia modelnya. Ya, jadi seperti ini dia untuk pemasangan bracket visor ADV di Soul GT. Oke, saya kira video ini sampai di sini dulu ya. Gak saya bahas detail karena ya simple ya, hanya seperti ini untuk pemotongan ya, tinggal menyesuaikan ke lekukan bodi yang di sebelah sini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.